Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wahdi Banjar. Oke, hari ini kita lanjutkan pemasangan kerangka atap mobil mini listrik pre-energi atau sepeda listrik pre-energi tenaga surya. Hari ini kita lanjutkan memasang kerangka atapnya. Ini sudah siap bahan-bahannya. Bahan-bahannya terbuat dari balok untuk plafon ya, balok baja ringan untuk plafon. Oke. Oke, sahabat, ikuti videonya, proses pembuatannya dari sini. Oke. Thank you.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Banjar. Nih pada malam ini kita review perjalanan pembuatan sepeda listrik saya atau mobil mini pre-energi menggunakan tenaga surya ini. Dan hari ini saya sudah menyelesaikan, tapi tadi petang ya, karena alat saya rusak untuk mengaitkan ini klip, alat klip tolnya rusak ya, dan saya terhenti untuk menyelesaikan, jadi tinggal satu aja lagi yang belum dipasang di atas. Nah, untuk kerangka atap ini menggunakan kerangka plafon ya, baja ringan, super tipis, super ringan. Nah, jadi tidak bisa dinaik-naikin barang yang berat-berat ini ya sahabat-sahabat, karena kita menginginkan kondisi yang ringan pada sepeda ini supaya bisa menggunakan sepeda kaki ya. Ini juga bisa menggunakan listrik. Kita hidupkan dulu. Oke. Dan motornya juga kecil kan, jadi kalau beban terlalu berat agak susah nanti naiknya di jembatan. Dan sahabat ini, oke, ini saya matikan, nanti bunyi dia nih. Oke, nah ini sudah nyala ya sahabat, saya nyalakan. Saya cari bunyinya ya sahabat, bunyi untuk lampu mundur maju. Oke, dan kita malam ini akan coba jalan di kondisi gelap bagaimana. Oke sahabat-sahabat ya, nanti saya lanjutkan reviewnya satu persatu dari semua komponen sepeda listrik ini. Oke, kita akan coba jalan ya sahabat-sahabat. Kita stop dulu kameranya, kita kamera jalan untuk malam ini.